Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya sudah lama tidak memegang gitar ya. Sekarang saya akan coba-coba menyetim gitar dan coba-coba untuk mengenang masa lalu untuk memainkan gitar ini ya. Oke, saya akan setim dulu sebisanya. Dari atas ya, saya biasanya dari atas ya. Oke. Saya dari atas biasanya ya. Sumbang ya. Oke, masih sumbang. Kita coba cari di mana ya salahnya. Cari sini. Kencangin sini, sini. Oke, sudah sama ya. Kencangin sedikit ke sini. Saya sukanya dari atas ya. Saya bisanya dari atas, jadi kencangan. Dari atas aja ya enaknya. Ketinggian lagi.
beda ya. Kali ini ya. Ini ya. Tuh kecil lagi. Lagi rilis sudah kerugian kita satu buah gitar. Nah ini ya pas ya. Nah ini dia. Beda dikit. Males bunyinya. Sumbang sekali. Ini berupa tadi sudah sama padahal. Oke. Ketinggian lagi. Sumbang ya. Aduh lama tidak setim gitar ya. Jadi sahabat, ini ya, jadi sahabat, intinya begini, saya ingin mengajarkan, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa seni itu indah ya. Nah kemudian ada yang mengatakan bahwa musik itu adalah tidak boleh, haram, macam-macam ya. Dari kaum-kaum ulama itu mengatakan yang haram itu bukan musiknya, yang haram itu adalah maboknya. Jadi ketika kita main musik kita malah mabok, lupa dengan kewajiban kita yang lain, itulah yang menyebabkan bahwa segala sesuatu itu menjadi haram ya. Nah jadi saya sebenarnya suka juga musik, suka juga dengan mengaji, suka juga dengan yang lain-lain. Nah, sumbang lagi di sini ya. Mana sumbangnya? Oke, sahabat ya saya. Nah,
Kan tadi sudah pas, tadi kenapa berubah lagi? Saya bingung juga ini gitar. Sepertinya ada hantunya ini ya. Nah, kan? Kan salah. Masih sumbang bunyinya. Rekaman lagi. Stop.